Pelaku pencurian sepeda motor ini merusak kunci gembok pagar yang terkunci di perumahan Sidoarjo Indah Permai, Sidoarjo, Jawa Timur. Situasi sepi dini hari membuat pelaku leluasa beraksi. Dalam waktu singkat, sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Saat kejadian, petugas keamanan sebenarnya sempat melihat pelaku mondar-mandir di lokasi, kemudian pergi membawa motor. Korban, seorang wartawan, baru menyadari motornya hilang saat melihat pintu pagar rumahnya terbuka. Kira satpamnya tuh malah papa gitu loh, kan ngeluarin sepeda. Subuh-subuh dikirain mau keluar, ternyata enggak, maling. Tuh. Lewat mana malingnya? Malingnya sih lewat sini, ada portal di sebelah utara sini. Rekaman CCTV diamankan sebagai barang bukti dan polisi masih memeriksa saksi serta memburu pelaku yang wajahnya terekam CCTV.